Halo teman-teman, saya sekarang live. Halo teman-teman, sekarang saya live. Saya mau perlihatan di atas dulu. Oh, depan. Ya. Bagus apa ini? Halo, Oma. Udah. Saya mau nyetir. Saya mau cuci mobil dulu. Baru ke Barendrecht. Onisha, Om, mau kemana? Ini baru di McDonald. Makan apa? Cheeseburger, enggak suka, baru udah separuh tak buang, enggak enak. Terus sekarang saya mau jalan. Tunggu airco nyalain dulu. Panas. Lihat-lihat Belanda. Saya sekarang di Kapel Under IJssel, dekat Rotterdam. 15 km kali dari Rotterdam. Makanya itu di sini bersih terus ya, nggak ada rumput di itu. Selalu dibersihin. So, rapi silo, selamat datang. Karena jalan nggak rame masih bisa baca. Karena jauh dari mataku, selamat sore, ya di sini selamat siang. Matahari lagi bersinar. Saya cuma boleh 50 km per jam, jadi saya jalan pelan-pelan 50 km per jam. Gak bisa ngebut, banyak foto. Sayang uang kalau buat bayar denda. Bunda perantau, selamat datang. Marisa Su, selamat datang. Di sini jarang sekali kecelakaan karena ya orangnya nyetirnya lain, nggak seleat-seleot. Gimana aku nggak bisa baca nyetir, dus. Bunda Virus, selamat datang. Dikici lo, sombong lo. Sorry, saya nggak bisa baca, jauh dari saya, jauh, kecil-kecil karena pakai mobil. So, kurang ajar, kenapa kok
katanya kepanasan. Gimana nih? Airconnya tak naikin biar nggak kepanasan, tapi itu. Ini Anseta, Anceta, welcome. Sorry, dia bilang kepanasan mobilku, teleponku. Ini Anseta, sorry I cannot write. Reading and write because I'm driving. Terima kasih for stay home Bunda Virus 19. Ini saya mau nyuci mobil dulu baru ke Barendre. Di sini semua mobil jaga jarak. Pada takut kalau nabrak. Karena kalau nabrak terlalu dekat, asuransi nggak mau bayar. Jadi peraturannya mesti jaraknya 2 meter. Si jalannya ditutup. Yo.
tulisannya ditutup terus aja dah. Mana Naomi? Naomi, are you there? Ditutup. Jalan aja dah, nggak usah cuci mobil. Aja mobilnya kepanasan, kita taruh depan airco. Oh iyo iyo, saya nggak bisa berhenti. Oh iyo 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 iyo. It is locked. Yay. Maunya di depan airco gini loh. Keep safe always, mommy. Thank you, Kolokai. I'm always outside, that's why I cannot visiting you. Ya ini enggak, kalau begini dia mau, kalau yang di luar kepanasan katanya. Kurang ajar enggak? Ganti telepon aja dah. Telepon satunya enggak tak bawa lagi. T-O-L-O-L. Nah, ini ada airco, jadi enak. Diem dia, tapi kalau sudah di luar, kepanasan katanya. Nanti saya jalan katanya kepanasan, saya nggak bisa ini lagi. Gimana caranya ya? Sin-sin girl, welcome. Kolokai, I'm happy to meet you. Sorry, I cannot visiting you because every morning I must be working. Every, oh,
cannot. Oi, stop. Oi, oi. And the houses. Flat and houses from the people. I'm here again. Oh yay. Single kolokoi rapi. Thank you all. Thank you, Kolokoi, for stay home. Budenor, selamat datang. Naomi. Halo, Naomi, apa kabar? Oma senang Naomi datang. Yes, love you, Kolokoi. Thank you.
at last. Yes, now I'm washing my car. Wash my car. Oh no. Box. I'm in Newkirk under Aisle right now. Was truck. Was my car. Car wash. Water. Ini di Newkirk under Aisle. Car wash-nya di Newkirk under Aisle. Oh nih. Koreksi. Di Indonesia will seen it. Okay. Okay, thank you, well, meneer. Ja, zeker dan. Kun je dat pot duwen voor je? Nee. Moet ik hem erop duwen? Wat doe je? Ik wil hem er maar voor vuur. Zijn maar eens vrij? Ja. Ja? Hand gaan eraf? Ja. Nee. Ja, rem los. Gaan niks meer doen. Nergens aan gaan. Yes. En eruit weer zo uit. Samen gaan, ja.
kiranya aku ini goblok apa? Tuwek. Ya, next minute. Yeah, yuk, thank you. Well. Saya bersihin dulu. Bersih-bersih nih. Ya, semuanya disedot. Ini tekanannya tinggi, jadi cepat air-air sebelah kesedot. Iya. Sudah selesai. Sudah semua yang kotor.
itu kelar cepat toh, sudah selesai. Sekarang kasih tahu depan aja, so cepetkan di sini cuci mobil, nggak basa-basi. Udah disedot semuanya, dalamnya cuma saya sendiri jadi kotor, nggak begitu, cuma luarnya tadi kotor. Udah deh, oh outrage dah, salah. Keluarnya ke sini salah jalan. Dah, mobil dah bersih, badan dah bersih, perut kenyang, ya wis. Jalan lagi. Ini kalau mau cuci sendiri bisa di box yang ini nih. Nah, ini cuci sendiri ini semua. Kelamaan males. Lebih baik otomatis aja, cepat. Ririshan, selamat datang. Mudah-mudahan nggak kepanasan lagi nih. Soalnya persis di cantolannya, persis di bawah kaca sih. Ini panas. Terlalu kenceng. So, teman-teman, sekarang saya berada tadi tempat pencucian mobil tadi di New Kerk Under Eisel. Sekarang saya ada di Kapel Under Eisel lagi.
Sekarang saya menuju ke Barendrecht. Kapel Under Eisel itu kalau ke kanan kita ke Seven Camp. Terima kasih like-nya. Ada 4 orang online. Like-nya ada 10. Goes pelancongan, selamat datang. Itu saya mau ke Paris tuh. Siapa tuh dulu yang chat ada yang rumahnya di Paris. Mbak kalau ke Paris datang dong mbak. Aku lupa namanya Pak Goes. Aku gak bisa baca. Cuma letter gede yang bisa baca. Tina Jilipando. Welcome, selamat datang. Kebetulan gak baca kali udah tadi. Ini live sambil ngomong, ora iso moco sambil nyetir, jadi kalau saya naik gowesan ya naik sepeda juga susah ngomong. Sekarang mobil, nanti naik truk. Kudemedah, ya Kudemedah Pak. Apa kabar Bantul? Kudemedah, alas kud. Goesan karo motor. Mau nemu duit. Wah, nemu nih, duit nih, duit nih. Ini shopping center Alexandrium Bon Mall Pantu Kapel Under Eisel. Sorry kalau goyang-goyang. Jalannya nggak rata. Atau mobilnya yang goyang. Ya, Formula One kemarin. Maka itu aku nggak mau tinggal di Indonesia, nggak bisa lihat gitu-gitu. Paling ke Singapura nonton Formula One. Formula 3, ada rendongin Indonesia kali orang. Saya lihat ada merah putih, putih merah. Soalnya Poland putih merah, Indonesia merah putih, Monaco juga merah putih. Aku lihat benderanya ada merah putih. Gak tau kebalik apa enggak. Yang Formula 3 itu.
pikiranku itu orang Indonesia. Dulu ada di Formula 1, orang Indonesia. Hartono atau siapa namanya? Ya, ya man, cuma seneng aja, seneng ramai. Sekarang saya masuk IGW. A20. Saya mau ke Barendrecht. Suruh minggir. Suruh minggir, minggir semua tuh tandanya minggir. Jalan kecepatan 80 km, biasanya 100. Itu 100, tapi karena traffic jam cuma 80 sekarang. Traffic jamnya nggak ada nyondol-nyondol. Semua ngantri. Lihat tuh. Nggak berani double, kena denda, kena ada foto. Disuruh 70 ya 70 direm. Wah, kena macet nih. Kalau mau lihat macetnya di Belanda gini, jaraknya harus jauh. Semua tuh lihat yang di jembatan ada truk merah tuh, semua kan jaraknya jauh semua. Nggak ada yang berani nyusul sebelah kanan gini, kan ada tulisan pink itu. Kali itu udah nggak boleh dijalanin. Foto, dendanya gede, itu semua jaga jarak. Entah, kalau traffic jam apa itu namanya, macet begini caranya juga diatur, semua bisa berjalan lancar. Kalau nyondol-nyondol-nyondol kepingin pat, cepet macet dah. Itu ada kecelakaan tuh, mobilnya dinaikin. Tuh sekarang boleh jalan 70 km per jam. Sekarang saya jalan 100 km per jam. Tine, saya nggak bisa baca, Tine. Nggak apa-apa, nanti sebelum tutup tak lihat lagi. Karena kalau udah ditutup saya nggak bisa baca lagi komen. Ini 530D BMW. Oh, kewede. Sekarang saya jalan 110 km per jam. Jadi rata-rata semua kecepatan segitu ikut. Jadi nggak macet. Satu pelan, satu cepat, ya wes. Bingo. Kayak di Indonesia jalan tol, tapi yang jalan pelan di sebelah kanan. Oh, ini nggak berani tuh, kanan kosong. Nggak berani karena kena denda kalau masih diisi. Ini saya jalan 110, itu orang-orang sebelah kanan tuh jalan 100. Nah sekarang saya sama-sama karena depan saya cuma Paris, atau mau naik mobil atau naik kereta, nggak tahu nanti. Juga mau live di sana, bisa kalian tahu.
ini 80 km lagi dari sini, Belgia. Dekat juga. Jembatan, terus sebelah kanan itu stadionnya football club Feyenoord punya Rotterdam. Sebelah kanan ya, nggak kelihatan kali. Ini tinggi banget jembatannya, di atas Kalimas, namanya Kalimas. Mas River, bahasa Indonesia itu sebelah kanan Feyenoord. Kalau nggak nyetir bisa diarahin ya, lebih nyetir. Nah sekarang saya mau masuk Barendrecht. Tuh semua kecepatannya sama 100, jadi nggak ada macet. Jono naik Gowes, wah berani kenceng, naik mobil berani kenceng, nonton Formula E. Sekarang saya mesti ke kanan. So, seliat-seliut jadi nggak bahaya karena semua jaga jarak. Gampang aja masuk kiri kanan. Saya 110 km per jam. Ini truk juga harus kenceng, nggak boleh lambat. Bisa didenda, bikin macet, nggak boleh. Hei, kolokoi. Driving to Barendrecht. Tadi McDonald pingin makan hamburger, Mbak. Gak enak. Coba di fried chicken. Boom. Coba tak berhenti di bensin situ. Oh. Benerin. Ini tak pegang jadi bisa. Panasan dia nggak mau. Minggir, aku tak minggir. Minggir, minggir. So. Pasang lagi, kepanasan lagi ya.
Kalau kepanasan nggak mau. Jalan lagi. Persis di bawah ini sih. Di bawah apa kaca nih? Kepanasan kan matahari, kalau winter nggak problem. Sekarang 24 derajat. Kalau saya pakai airco nggak mempan. Saya mau baca-baca, saya tak berhenti. Di tempat parkir sport hall, di sini ada sport hall. Seperempat jam aja parkir. Buat baca-baca. Anak kecil pulang sekolah pada mau support. So, cari, oh cari di bawah pohon. Mau baca komen. Ini aja dah. Ada pohon kecil. Di sana. So, Kolokoi. Hello, are you? Oh, rotation is cannot, guys. And now? And now I want. And now. I cannot. How to read kesederhanaan. Oh, KS. Selamat datang dan terima kasih for stay home. Sekarang saya ada di sport hall. Parkirnya sport hall tuh di Barendrecht. Tak keluar sih ya biar kalian bisa lihat. Mati dulu mobil. Tuh. Suasana luar. Itu sekolahan.
itu sport harganya. Ada 5 orang. Sayang saya enggak bisa baca. Siapa ini? Tina Cili Pandoh. Yo. Senang. Ayah, saya harap kalian senang lihat situasi Belanda toh. Ini anak-anak sekolah, anak kecil-kecil umur 12-13. Tapi udah setinggi aku lebih. Semua pada naik sepeda. Orang tuanya kerja. Anaknya kasih sepeda. Udah ada cukup. Nah. Itu semua pada parkir kali. Kayak saya istirahat. Karena panas di dalam mobil itu apa? Teleponnya. Mobilku udah ngilap tuh. Sebentar dicuci ngilap. Kalau ke di Indonesia nyuci yang royok akeh men, aduh. Biasanya di sendiri di sini 5 menit kelar. Penyedotnya juga kuenceng banget, zzz, kesedot semuanya udah cepet. Cari tempat bener. Mataku ke lain tempat, jadi sorry jadi telat baca. Telat baca. Kalau gini enggak kepanasan. Atau airconnya 15 derajat kok ya masih kepanasan. Ini tak pasang lagi di mobil. Jalan lagi. Ini kota Barendrecht. Sudah berapa lama di Belanda? 35 tahun. Kolokoi, love you. I am 35 years live in Holland. Love you too. Okay, thank you. Kolokoi Nabugoi. If I have time, I want to visiting your life, okay? Minum segar. Minum. Minum. Ini persiapan mau berangkat lagi saya. Biar kalian tahu kota Barendrecht. Di sini rumahnya itu yang berapa? Lebih dari 20 medali emas. Itu apa? Berenang. Rumahnya di Barendrecht. Terus pemain-pemain football juga banyak di Barendrecht. Mudah-mudahan nggak kepanasan lagi, nggak mogok.
kok muter-muter di sini, aku bisa lihat itu orang muter-muter. Kali di Indonesianya yang muter-muter, aku bisa lihat jelas. Sudah nggak muter-muter. Wah, kalau patung-patung Indonesia nggak kalah deh, seninya bagus banget. Di Indonesia orangnya sih bagus banget, seninya cuma ya fasilitasnya nggak ada. Sian, di sini ada fasilitas mas, tapi orang ini saya jalan 70 km per jam, nanti depan situ harus 50, ada bundaran ya, ini saya turun 50. Oh, nanti nih saya disuruh 70 lagi, tuh lihat sebelah kanan 70. Sekarang jalan 70 lagi. Ini gak ada macet. Kalau 170, 150 ya macet. World of Bike. Wah, bisa nonton. Udah telat. Oh, mau lihat-lihat bike. Mountain bike buat goesan. Umurku sudah mau 65 tahun, sek goesan malu-maluin. Yang penting sehat, yang penting oke. Suruh 50 jalannya bahaya. Kuis. Ada toko bunga, mau beli bunga. Gimana turunnya tuh? Beli bunga.
toko bunga biar tahu toko bunga di Belanda. Ini bukan yang multinasional toko bunga ya, yang gede-gede areanya 1 hektar gitu. Itu rumah-rumah atapnya pada pakai rit, pakai apa itu? Rumput, rumput-rumput itu loh yang. So, toko bunga asik. Parkir. Parkir mesti di dalam kotak. Enak di dalam mobil, nggak panas. Tuh, oma-oma semua yang nyetir. Aku oma, semuanya mau oma. Pasang antena dulu. Nyala. Kue pelancongan. Mobil, anu, telepon saya kepanasan katanya. Karena di bawah itu loh, apa di bawah kaca nih. Nih, ini kacanya panas dari luar. 24 derajat panasnya. Dia gak mau. Tapi kalau dipegang gini terus mau. Internet sih oke. Satelitnya oke. Oke, aku tak beli bunga. Pakai ini. Sorry kalau goyang-goyang, saya gak bawa pegangan terus. Saya nggak bawa pegangan, jadi kalau goyang-goyang, sorry.
Tuh bunganya tuh. Oh, bunga gantung nih. 8 euro. 10 euro, 6 euro. Wah, gede-gede. 6 euro. 6 euro kali 17.000 berapa itu? 6 kali 17.000. Harganya segitu. Sorry aku gak baca. Goedemiddag. 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 Zo gede. Bol ini kalau anu zo gede gitu bisa 75 cm lebarnya. Oh, tiga warna. 8 euro. Hello. Itu viol. Wat zegt u? Wilt u het afrekenen of ja. Drie uur later komen we bij u. Ini buat di tembok nih. Udah gepeng-gepeng gitu. One hanger. Buat di tembok. Aku mau cari ini aja dah. Di dalam ada juga. Karena saya buat apa? Bunga buat di teras, jadi saya belinya di sini tuh. Kalau anu huruf gedenya segitu. Nih. Udah kali 75 cm itu. Kaki saya aja enggak nyampe. Oh, ini bagus kecil-kecil. 4 euro Bos Viol. Bagus. Ini lavender. Baunya enak nih. Lavender. Oh, beli ini aja deh. Biji gitu 1,5 euro 25.000 satunya. Warnanya asik. Beli 3 biji aja. Warna ini campur warna ini pars. Ini apalagi ya pot yang berwarna-warni nih. Nanti kalau udah winter tak masukin rumah warna bagus ya. Tuh. Winter cyclone. So ini pegang mobil, saya nggak bisa pegang 3. Orang sini mau nulungi, nggak mau. Satu-satu taruh biar nanti. Zo. So.
kan toch gewoon hier betalen, mevrouw. Zo, zo. Zo, taruh situ aja. Zo. Zo. Nah, beli ini aja. Dicecer rapi. Goedendag meneer. Is het goed zo? Hoeveel? Ja, tasje drie stuk, ja, drie voor vijf, ja. Tasje drie. Dankjewel. Zo. Kalau di Indonesia diladeni. Di sini semuanya suruh sendiri. Tuyul. Bentar ya, gini aja biar lihat saya. So, teman-teman. Nih, masuk sini bunganya. Udah. Show, show bagus. Ini buat ini. Bagus nih. Ngurusin anak. Mida. Nah, sekarang saya ke teman saya dekat situ minta makan, ngobrol dulu ah sama kalian, duduk dulu, capek dari pagi jam lah 8:09 aktif terus aku. Silo, itu orang udah tua-tua, rukun semuanya. So, kowes, ini cili pandoh, makan yuk. Ya, mau makan apa? Mau makan apa? Empat orang, 14 yang like, berarti udah 14 orang yang datang. Terima kasih teman-teman.
aku tak jalan goes. Kemarinnya kembangnya gantung. Jalan aja dah. Ini ketemu giniannya tadi. Bisa dipegang gini. Ngemil dulu. Biar gak malu-maluin, lapar. Menungguin dimasakin atau kan lapar. Indonesia banyak warteg, banyak tempat makan enak. Warteg, makan warteg, waduh, kayak tempe menjes, tempe goreng. Di kotanya Barendra itu banyak sekali yang dilihat. Satu jam yang lalu makan pecel buena erek. Karo peyek, teri, pecel, enak. Wah, kado bunganya gede amat tuh. Wah, itu kecil yang sana. Jadi pengen makan pecel ayam, hah? Pecel ayam? Penyet, ayam penyet. Kemarin dulu makan bakso, makan ayam penyet. Goes pelancongan. Udah tahu belum itu perempuan yang dulu bilang, kalau ke Paris bilang, Mbak, nanti aku temenin itu. Ini kayak live-nya misteri, jadi hantu kamera gelap. Lah, kok kamera gelap toh? Enggak yo. Aku bisa lihat, nah bagus. Kamera gelap.